Sobat PR, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak memberikan tanggapan terkait masukan dari anggota DPRD DKI Jakarta, fraksi PKS Suhud Alinuddin, terkait antisipasi keberadaan kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT di Citayam Fashion Week atau CFW. Anies Baswedan disinggung ihwal masukan tersebut setelah melaksanakan rapat paripurna yang membahas pencabutan Perda Rancangan Detail Tata Ruang atau RDTR dan zonasi, serta pengumuman pembentukan Panitia Khusus Aset DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta Senin, 1 Agustus 2022. Saat dimintai tanggapan terkait masukan dari Suhud Alinuddin, Anies hanya melemparkan senyum tanpa bicara sepatah kata pun. Suhud menyampaikan masukan itu setelah menginterupsi rapat paripurna DPRD DKI yang dihadiri juga oleh Anies Baswedan. Suhud menjelaskan potensi konflik yang timbul akibat perilaku LGBT yang dipertontonkan secara terang-terangan di lokasi CFW. Suhud lalu meminta agar Pemprov DKI Jakarta dapat terlibat dalam memberikan pencegahan dan pengamanan yang tepat agar perilaku LGBT tidak semakin menjalar. Jangan lupa ya, follow, like, subscribe, dan share akun sosial media Pikiran Rakyat Media Network.